satu badan apa dah habis dah ke negara Qatar. Hafiz macam pelik lah, kenapa jadi macam ni kan? Tapi okey lagi. Lepas tu Hafiz pergi lagi, balik asrama sekolah kan. Lepas tu Hafiz balik lagi, sekali lagi. Teruk lagi teruk. Gata-gata dia tu jadi macam keras, kat dalam jadi panas. Lepas tu yang lagi teruk, last kali Fi tengok dia, masa tu Fi, wuih, dugaan Fi banyak. Dugaan Fi lepas bahasa, masa abang sakit tu banyak sangat. Kalau cerita balik, tak tahulah, Fi rasa bangga dengan diri Fi, kuatnya Fi. Ya, yeah. Macam Fi, bayangkan Fi anak bongsu yang dah tak tahu apa-apa, yang tak, yang manja dengan abah, tapi masa tu abah sakit, nama dah. Tapi tak apa, Fi suka je cerita. Sebab bila cerita kan, Fi rasa macam kuatnya Fi. Kuatnya Fi ada semua tu. Abah sakit setahun, 4 tahun lama. Last sebelum dia meninggal, Fi balik daripada sekolah, Fi tak pernah naik bas. Tapi disebabkan Fi nak tengok abah kan. Fi okey, tapi itulah pengalaman Fi kan. Macam orang tu maha kaya kan. Fi tak pernah naik bas. Selalu abah je ambil Fi daripada asrama. Tapi hari tu kan, Fi macam termenung lama je tunggu, semua orang dah balik kan. Cakap nak tengok abah lah. Sebab abah bila call, dia buat suara okey tau. Dia tak cakap pun dia sakit. Masa tu, masa dia pergi berubat dekat Kelantan tu, sebulan, luahan perasaan Fi, luahan cerita Fi. Dia pergi sebulan ke Kelantan berubat, balik lagi teruk. Masa Fi nak pergi, dia nak pergi Kelantan tu kan, Fi kan jenis suka mengekor je dia pergi mana. Tapi hari tu dia pandang Fi. Fi kan jenis pandangan abah tu buat Fi macam luluh hati tau. Pandangnya Fi, dia tahu Fi nak ikut. Abah cakap, adik tunggulah kejap, abah pergi berubat sekejap je. Adik sekolah ya? Dia cakap macam tu. Fi pun sebelum dia pergi berubat tu, dia senyum. Fi pun nangis lah, apa lagi? Itu lagi dia pun orang kampung, betul. Lepas tu, Fi dugaan dekat asrama pula. Fi ada seorang tu, muka dia macam Fi juga. Muka dia, kalau tengok dari jauh, kalau orang tengok kita orang ni, dia orang cakap kembar. Ada kes pula dugaan Fi kat asrama. Korang tahu tak macam mana Fi kena? Fi masa tu kan, Fi memang Fi doakan hati Fi. Aku cakap, aku benci sekolah ni, aku benci, aku takkan maafkan semua orang yang buat aku. Masa tu lah, tapi Fi ni pemaaf orang ni. Korang tahu Fi kenapa? Fi nak pergi tengok abah ni, diorang tak luluskan Fi pergi, dia kata macam ni. Tak. Masa balik tu, tengok lagi jauh macam Fi tengok lagi dekat macam Arif. Tak. Lepas tu kesnya macam ni tau. Masa balik tu, diorang ingat Fi pergi keluar, Fi pergi ikut lelaki naik kereta tau. Padahal Fi naik bas tau. Fi naik bas pergi balik. Bukan Fi. Tapi inilah sebelum abah meninggal. Fi sempatlah Fi balik. Fi bagi abah makan, suap abah makan. Lepas tu cikgu asrama call. Dia tak percaya abah sakit. Dia suruh Fi balik asrama juga. Lepas tu Fi baliklah. Abah cakap macam ni. Abah pandang lama gila Fi. Cakap dia balik ya. Abah okey, minggu depan kita jumpa. Dia cakap macam tu, minggu depan kita jumpa. Fi pun nangis lah, Fi cakap Fi tak nak balik. Abah sakit, Fi tak nak balik. Cakap tu kan. Abah cakap pergilah.
cikgu dah panggil tu, tak apa, abang okey, nanti seminggu kita jumpa balik. Abang cakap kan. Lepas tu pergi balik lah asrama. Korang bayangkan, pergi masuk-masuk asrama tu dengan pandangan semua orangnya macam benci gila kat Fi. Lepas tu Kau tujuh petang Fi masuk asrama, cikgu warden tu cikgu juga, so dia panggil semua asmuri dan asmura pergi ni, pergi semua berkumpul kat padam pukul 7 petang. Dia tunding jari kat Fi macam ni tau. Dia cakap, engkau tunggu sini, dia cakap macam tu kan. Macam blank, Fi blur. Kan, Fi macam kalau orang tengki-tengki ni, Fi blur lah. Apa masalahnya? Aku buat apa eh? Fi macam blur tau. Lepas tu, ni Aspura-Aspuri duduk kat padang lah ni. 7 petang. Fi ingat lagi eh, Fi tak lupa warden tu eh. Lepas tu, lepas tu kan, dia jerit kat Fi. Dia cakap, engkau berdiri kat dekat, engkau berdiri kat kerusi tu sekarang. Dia cakap tu. Kau bayangkan, Fi kena berdiri dekat kerusi tu. Kerusi yang tinggi tu dengan budak-budak semua kat bawah tu. Dia cakap macam tu kan. Semua macam jerit kat Fi lah. Fi macam belah lah kan. Fi belah sangat. Kalau kau kata Fi nak lari keluar pagar tu, tapi Fi fikir abah je. Fi tak nak abah tahu semua ni. Kan? Fi tak nak susah hati apa. Berdirilah. Diorang herdik-herdik Fi. Marah-marah. Fi macam bela. Fi tak tahu nak pertahankan diri Fi macam mana masa tu. Fi diam je. Fi fikir apa dalam otak Fi. Abah je. Fi tak nak abah tahu diri semua apa semua kan. Padahal bukan Fi. Bukan Fi. Tapi Fi tak boleh nak protect diri Fi. Fi tak boleh. Tak boleh nak pertahankan diri Fi langsung sebab diorang duk. Macam ni kat Fi. Fi jenis macam tu. Fi kalau orang marah, Fi tak tahu nak cakap apa. Dululah sebab Fi terlampau takut. Kan? Fi tak pandai nak. Fi nangis lah, Fi tunduk je. Diorang hadik-hadik Fi apa semua cakap tu ni kan. Dengar sepura-sepuri ni kat bawah tengok Fi semua kan. Fi seorang berdiri kat atas tu. Fi macam, aku salah apa ya Allah. Dia kata, ya Allah, aku kuat sebab abah je ni ya Allah. Kata tu. Lepas tu Fi pun berlari masuk dom. Nangis je Fi. Fi tak tahu apa salah Fi sebenarnya. Sampailah satu hari tu, ketua asrama tu masuk dalam bilik Fi. Dia kejut, tempat pagi. Tak pagi kejut Fi. Fi cakap dalam hati, aku kena bawa asrama ke? Kan? Lepas tu Aisyah ni dah lah. Dah banyak dah tu. Thank you.